Di fakta berikutnya, seorang petani di Bekasi, Jawa Barat mendadak punya hutang 4 miliar rupiah. Padahal ia maupun keluarganya tidak pernah menggenggamkan tanahnya untuk pinjaman. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Apa yang terjadi pada Kacung Supriyatna, warga Desa Jaya Mulia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini sungguh mengerikan. Tiba-tiba saja ia didatangi penagih hutang yang menuduh dirinya punya pinjaman sebesar 4 miliar rupiah. Kaget bukan kepalang, terlebih dirinya maupun keluarganya tak pernah menggunakan tanahnya untuk pinjaman. Jadi pas datang ke sini berapa orang, Pak? Tiga orang. Tiga orang. Itu bawa apa aja, Pak? Ya, bawa surat. Bawa surat fotokopi. Fotokopi apa itu, Pak? Intinya melakukan penagihan atau gimana, Pak? Ya, penagihan. Berapa sih, Pak? 3 miliar. 3 miliar lebih. 3 miliar sampai 4 miliar. Tapi Bapak sendiri ngerasa nggak, Pak? Enggak. Apa meminjam uang sebanyak itu? Enggak ngerasa, mana-mana ya kita 4 miliar, 100 ribu juga sama nggak pernah minjam. Ya kaget ya kedatangannya. Banyak utang sekitar utang 4 miliar sampai 4 miliar itu. Sehari-hari Bapak kerja apa, Pak? Ya di sawah sama petani. Petani ya, Pak. Penagih hutang atau debt collector yang datang mengaku dari Askrindo, asuransi kredit fintech online tahun 2021 silam. Pria 63 tahun itu diberitahu bahwa ada yang mengajukan pinjaman dengan data-data sertifikat tanah miliknya. Sudah pusing mau cari bantuan dan menuntut keadilan kemana? Laporannya ke Badan Pertahanan Kabupaten Bekasi dan Otoritas Jasa Keuangan tak membuahkan hasil. Kasusnya ini bermula si korban menitipkan sertifikatnya. Ini digadaikan. Nah, akhirnya semua dipalsukan identitas korban, kemudian semuanya dipalsukan. Dugaan sementara ada mafia tanah yang sengaja menjebak Kacung. Polisi pun mengupayakan penyelidikan untuk menguak modus penipuan ini. Ari Rituan melaporkan untuk NET.